salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, orang tua kita semuanya, Babi Tuning, saya kenal beliau sejak dulu belum punya apa-apa sampai sekarang juga nggak punya apa-apa. Dan saudara saya, Kohuhu, yang saya sering lupa kalau siang jumpa sama beliau dulu di resto, saya bilang, "Koh, kamu bangun tidur ya? Kenapa? Kok kamu sipit ngawur? Aku ki Cina." Saya lupa kalau dia itu Cina. Bersyukur saya hari ini bisa hadir. Saya sebenarnya kemarin hari ini harusnya saya di Jakarta, karena harusnya hari ini episode pertama saya di iNews TV Story Gus Miftah. Tapi karena Kohu telepon saya tunda demi Kohu, syuting saya minggu depan di Jakarta. Ngomong soal tempat ini, walaupun sekarang kayaknya lebih bagus, saya sudah masuk sekitar 10 tahun lalu ketika saya kenal dengan Babi Tuning. Satu ilmu yang saya dapat Babi Tuning dan sampai hari ini masih saya ingat apa? Dulu ngomong soal sedekah, karena kalau di gereja itu ada istilah sepersepuluhan, sementara kalau orang Islam ada istilah zakat 2,5%, ya Mbak ya. Tuh, silakan Mbak-mbak mulutnya ditutup pakai masker, yang penting telinganya tidak. Saya curiga kamu pakai masker itu, entah karena takut corona, takut kamera, atau yang ketiga merongos. Kayaknya merongos kayak. Santai Mbak, kalau kamu merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Waktu itu Kak Tuning bilang begini sama saya, "Gus, saya itu punya prinsip. Yang prinsip ini saya nggak tahu kapasitas beliau sebagai jemaat gereja atau sebagai kawan saya Cina, saya nggak tahu." Beliau dulu bilang begini, barangkali Babi Tuning juga lupa bahasa itu. Beliau ngomong sama saya begini, "Gus, orang itu kalau makan terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat." Babi masih ingat nggak, Babi? Ya? "Orang itu kalau minum terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat. Demikian juga dengan harta. Harta itu masuk terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat." Maka saya dengar dari kawan-kawan saya gereja, Kok Tuning ini termasuk orang yang, apa namanya, yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Dan itu kemudian betul-betul jadi inspirasi saya ketika saya berbicara tentang sedekah. Saya dulu kenal Babi Tuning, pertama kali ngaji di Likuid dan di teras kafe itu. Saya ingat betul, saya punya motor itu STN kanan. Vario biru. Jadi kalau saya ngaji sama Mas Rona di sini dalam keadaan.